W. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Bagus dalam kegiatan Ekstra Bagus. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan membahas satu persatu cara melukis atau cara menggambar. Kita menggunakan sketsa satu persatu. Hari ini sketsa kita adalah menggambar awan, macam-macam awan. Oke, mari kita mulai. Kita bagi empat ya, kita bagi empat. Yang pertama garis tengah, yang kedua garis lurus menyamping. Nah, ini adalah cara kita menggambar awan satu persatu. Awan itu bentuknya macam-macam. Seringkali kita itu melukis awan itu tidak merupakan wujud yang benar. Maka walaupun bentuk awan itu bebas, namun harus sesuai dengan karakter gambar agar gambar yang kita lukis nanti bisa menjadi hasil yang baik dan maksimal. Mari kita mulai yang pertama. Yang pertama, gunakan lengkung-lengkung yang tidak merata. Satu, ya, gunakan satu dulu, kemudian dua, dan tiga. Ya, kita buat tiga sketsa saja. Nah, bentuknya awan lurus. Ini adalah awan lurus. Ya. Awan lurus. Nah, kita namai ya, awan lurus. Yang kedua, kita buat awan yang miring. Dari sisi kiri dan sisi kanan. Lagi. Lagi. Sisi kanan dan sisi kiri. Untuk awan miring ya, kita buat tiga susun awannya yang pertama ini namanya awan miring. Awan miring yang ketiga adalah awan miring disertai ekornya, ya. Awan miring tapi disertai ekornya, begini kan? Nah, yang disebut ekor ini ada ekornya, ya. Terus susunan berikutnya yang di sini bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Dia lebih tinggi daripada yang sebelah kiri. Kemudian yang sini adalah susun berikutnya bisa lebih pendek atau lebih panjang.
Ya, seperti ini ya, satu lagi yang paling rendah. Nah, ini adalah hewan yang berekor. Biasanya di sini ada mataharinya atau bulan. Ya. Oh, Pak Bagus kurang melingkar sedikit sedikit. Oke, ini hanya sketsa. Yang berikutnya adalah awan yang bertumpuk, awan yang dobel, awan yang nantinya akan berwarna bermacam-macam warna, banyak warna. Hampir sama dengan ini, hampir sama, tapi dia berbentuk dobel. Yang pertama yang kecil dulu. Nah, yang kecil dulu. Berikutnya ditambah lagi. Tambah lagi. Nah, ada tiga susur. Akan sama seperti ini bentuknya. Dia lebih tinggi, lebih rendah antara kanan dan kiri. Ya, berikutnya ini lebih panjang dari yang atas. Ya, satu lagi ya, kita buat empat saja. Nah, ini tadi adalah awan berekor, boleh. Dan ini adalah awan berekor dimensi. Boleh dikasih matahari ya. Boleh dikasih matahari. Nah, ini sudah ada contoh 4 awan. Cara mensketsa 4 awan. Maka berikutnya adalah gambarlah awan ini di dalam buku gambarmu. Minggu depan kita akan mencoba mewarna 4 awan ini, bagaimana mewarnai
atau cara mewarnai awan yang benar. Oke, siap adik-adik? Oke, siap ya. Maka gambarlah dulu foto, kirim ke Kak Bagus dan wali kelas kalian boleh. Setelah itu minggu depan kita akan warnai bersama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.